halo guys ketemu lagi dengan mas berbes pastinya di channel tommy siswoyo oke kali ini saya mau coba menjodohkan bacing kelapa saya ini yang bernama gendis kebetulan gendis ini bacing kelapa unik yang matanya berwarna merah guys ya. ini kebetulan gendis sudah berumur satu tahun kip-kipan dari masih baby nah si gendis ini sudah mulai memasuki usia birahi jadi dilihat dari ekornya juga sudah mulai hair loss sama ini juga sudah mengeluarkan suara suara yang memanggil pasangannya guys ya ini kebetulan itu yang di kandang kecil itu yang dibawa itu sebenarnya ada pejantannya kebetulan baru saya belinya saya coba gabungin di dalam kandangnya si gendis nah ini si gendisnya lagi mantau dari si jantan, dan si jantannya juga sudah saya keluarkan dari kandang kecil, dan ternyata mereka berdua saling saut menyaut, ya saling interaksi. Ya, Nuh, seperti itu suaranya, guys. Ya. Ketika bunyi, mesti gerakan ekornya juga terlihat, guys. Ya, seperti itu, mudah-mudahan jodoh. Nah ini saya coba kasih makan Alhamdulillah Ini memang Pejantannya Nah saya kasih nama Brondong Karena kebetulan usianya itu jauh lebih muda dari Si Gendis guys ya Ini Alhamdulillah si Brondong masih bisa dielus ya Karena belinya jinak Saya coba hand feeding si Gendis ya guys ya Waduh ampun guys Pantai tadi guys ya Nah ini Alhamdulillah hari keempat si Gendis sudah mulai bersahabat ya sama si Brondong alias sudah mulai nyaman sama aktivitas Brondong karena sudah digabungin <coughs> sejak empat hari yang lalu guysnya dan ternyata memang pengenalannya Alhamdulillah sangat cepat sekali ya, ini sudah bisa makan bareng sama penisan berondongnya guys ya. Dan alhamdulillah hari kelimanya si Gendis sama si berondong sudah mulai saling menciumi atau saling menjilati satu sama lain guys ya. Mudah-mudahan ini si Gendis sama si berondong semoga cepat kawin dan bisa menghasilkan keturunan ya guys ya. Mohon doanya saja guys. Ya. Nah, itu memang keunikan dari si gendis itu matanya terlihat merah, guys. Nah, si brondongnya juga selalu mendekati si gendis, guys. Tuh. Saling ciuman, asik guys, romantis banget guys. Ya, si brondong tidak mau jauh dari si gendis, guys, ya. Tuh, ya, saling jilatin guys, saling nyium guys Dan Alhamdulillah di hari kelima juga ini si Gendisa masih berundung sudah masuk di dalam glodok ya Ini bisa bubu bareng guys ya, tuh si Gendisnya keluar, Gendis Tuh, kalau dipanggil mesti keluar guys si Gendis, karena kebetulan memang karakternya jinak total sekaligus bonding guys ya Alhamdulillah kalau sudah terlihat tidur bareng di dalam glodok insya Allah akan cepat kawin guys ya jadi akan membuat sarangnya nanti di dalam glodok guys ya Nah Alhamdulillah walaupun kemarin waktu masa penjodohan itu si gendis galak ya, jadi beringas sampai gigit jari saya Alhamdulillah ini si gendis sama si Brondong itu sudah mulai bisa di -hand beat lagi karakternya kembali normal karena memang si gendis sudah merasa nyaman sama si Brondong guys ya Oke buat teman-teman yang yang tahu masa kehamilan bajing kelapa berapa lama sampai bajing kelapa tersebut beranak silakan komen ya guys ya. Terus kira-kira perawatannya seperti apa ya monggo saling berbagi guys. Oke terima kasih atas waktunya guys ya. Saya undur diri dulu terima kasih bye bye.